Ya, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah soal. Nah, sebuah soal yang menarik begitu ya. Yang diambil dari soal-soal Olimpiade begitu. Ada sebuah soal yang menurut saya menarik nih. Nah, perlu kita bahas bersama-sama, oke? Oke. Nah, gimana soalnya? Nah, soalnya seperti ini. Nah, soalnya seperti ini. Soalnya sebenarnya ini bisa menggunakan prinsip paritas gitu ya, tapi kita akan memandangnya dalam dua segi nanti ya. Gimana soalnya? Nah, dapatkah kita membentuk sebuah persegi panjang dari 25 t-termino? Nah, hanya itu soalnya. Bentuk t-termino seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari t-termino. Begitu. Nah, intinya kita suruh membuat apa? Apakah kita bisa membuat sebuah persegi panjang gitu ya? Dari 25 t-termino. Nah, persegi panjang ini tentunya ukurannya bebas ya, teman-teman. Boleh apa? Boleh 10 kali 10. Boleh 25 kali berapa? Kali 4 itu boleh. Itu sangat diperbolehkan. Begitu. Jadi, di sini kita bebas membentuk persegi panjang. Yang penting kita akan membuat persegi panjang dari t-termino ini, gitu. Nah, sebelum sana, idenya gini, ide yang simpel ya. Aku belum berbicara tentang prinsip paritas dulu. Ide simpelnya gini, ide simpelnya. Kita akan membentuk apa? Membentuk sebuah persegi panjang melalui t-termino tapi dengan jumlah yang minimum. Itu ide pertama. Nah, nanti kemudian apa? Kemudian kita akan membagi 25 ini dengan jumlah minimum tadi yang kita temukan tadi. Nah, apakah habis dibagi dengan jumlah tadi atau tidak? Begitu. Kalau seandainya habis berarti bisa. Kalau seandainya bisa dibuat persegi panjang maksudnya. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau tidak habis dibagi dengan jumlah minimum tadi, artinya kita tidak dapat membuat persegi panjang dari 25 t-termino ini. Gitu. Oke. Berarti di sini kita harus kepo nih. Nah, kira-kira kalau 1 bisa nggak ya kita buat apa? Persegi panjang. Nah, tentu tidak bisa ya. 1 tidak bisa membuat sebuah persegi panjang karena t-termino ini tidak bisa diubah lagi. Bentuknya harus seperti ini, berarti tidak bisa dengan 1 jelas kita tidak bisa membuat sebuah persegi panjang gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan 2? Nah, ternyata 2 juga belum bisa, masih belum bisa. Atau gimana lagi nih kombinasinya? Kita abaikan ini ya, kita abaikan ini, kita pindah sini. Nah, ini juga tidak bisa ya, tidak bisa membuat persegi panjang. Masih ada bagian lubang di sini. Nah, begitu. Ataupun begini, kombinasi seperti apa lagi? Coba teman-teman cari lagi ya kombinasi lainnya. Apakah bisa? Kalau menurut saya tidak bisa. Ini tidak bisa. Begitu. Kemudian kalau 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, gimana dengan 3? 3 ternyata setelah kita kombinasikan juga tidak bisa, belum bisa membuat sebuah persegi panjang. Mau kombinasi gimana lagi nih? Ini pindah ke sana, ini ya, yang kuning ini pindah ke sana. Nah, sama kayak gini malah jadinya toh. Ya. Mau gimana lagi? Kuningnya di sini misalnya. Kuningnya di sini, oh tentu jelas nggak bisa ya. Tentu jelas nggak bisa. Nah, artinya apa? Artinya kita juga tidak bisa membuat persegi panjang dari 3 t-termino ini. Nah, kalau 1 nggak bisa, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, bagaimana dengan 4? Nah, ternyata dengan 4 kita dapat apa? Dapat membuat sebuah persegi panjang. Ya, kebetulan ini adalah ukurannya berapa? Ukurannya 4, 2, 3, dan juga 4. Nah, kembali ke konsep ide awal tadi. Dengan ini apa artinya? Artinya, jika jumlah t-termino adalah kelipatan 4, kita dapat membuat sebuah persegi panjang. Atau dengan kata lain, jumlah t-termino yang disediakan itu adalah yang bisa dibagi dengan 4 atau yang habis dibagi 4. Itu kita akan bisa membuat sebuah persegi panjang dari t-termino itu. Berarti 8 bisa dong? Pertanyaannya sekarang. 8 bisa. Berarti 12 juga bisa? Jawabannya apa? Jawabannya jelas bisa. Kenapa jelas bisa? Kita lihat. Kita punya 4 t-termino. Kita butuh 8 di sana. Berarti tinggal apa? Tinggal ditambah 1 kan? Satu kotak lagi di sini yang jumlahnya 4. Tinggal kita duplikat lagi. Nah, contoh seperti ini. Kita punya 4 t-termino. Kemudian kalau kita menggunakan 8 t-termino, kita tinggal
menambah satu lagi atau menduplikatnya. Nah, kok 12 gimana? Tentu tinggal kita buat tambah satu lagi di sini ya. Oke, tinggal buat satu lagi. Kita tinggal duplikat lagi ini ke sana. Kemudian kita kembali ke permasalahan awal gitu ya. Apakah dengan 25 tetetromino kita dapat membuat sebuah persegi panjang? Jawabannya jelas, jelas tidak. Ya, jelas tidak. Kenapa? Karena 25 ini tidak habis dibagi dengan 4. Atau dengan kata lain, 25 ini bukan kelipatan 4. Nah ini, karena 25 bukanlah kelipatan 4, artinya kita tidak dapat membuat sebuah persegi panjang menggunakan 25 tetetromino. Begitu. Coba kita ya, kita lihat. Nah ini ada 4. Dengan konsep seperti tadi, dengan menduplikat begitu ya, atau dengan kelipatannya begitu. Jadi ini ada 8, 12, ada berapa? 16, kemudian 20, ini 24. Berarti 24 ada sisa 1 ya. Nah ini, sisanya ini. Nah kita mau bawa kemana di sini? Apa kita mau masukkan kemana biar jadi persegi panjang? Tentu tidak bisa. Gitu, tentu tidak bisa. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menggunakan 25 tetetromino untuk membuat sebuah persegi panjang. Nah, itu di awal, teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan bukti lain. Nah, ini bukti ini biasanya kita sebut dengan apa? Prinsip separitas gitu ya. Nah, kita akan menggunakan ini selanjutnya. Prinsip paritas apa? Prinsip paritas itu biasanya berbicara dengan genap ganjil gitu ya, kalau di matematika genap genap ganjil dan apa? Biasanya hitam putih itu juga bisa ya, hitam putih juga bisa. Nah, idenya gimana? Idenya kita bawa dia ke hitam putih dulu atau ke dalam bentuk papan catur gitu ya. Nah, teman-temannya pasti tidak asing ya dengan papan catur ya. Papan catur pasti mempunyai dua sisi ya, dua sisi petak gitu ya. Anggap aja bagus ya teman-teman gambarnya, nggak bisa gambar ya. Nah, ada hitam, ya. Wah, terlalu banyak ini, nggak apa. Ada hitam, putih, nah yang saya aksir adalah warna hitam dan ini adalah warna. Yang tidak saya aksir warna putih. Nah, ada bayangannya papan catur seperti itu ya. Nah, kita bawa ke sini teman-teman. Nah, tadi kita apa? Kita punya apa? Kita punya sebanyak 25 tetetromino ya. Nah, berarti kalau seandainya satu tetetromino itu memiliki apa? Memiliki 4 petak satuan gitu ya. 4 apa? 4 kotak satuan gitu ya. Kita bilangnya 4 persegi satuan atau apalah. Penting ada 4 kotak gitu ya. Berarti kalau seandainya ada 25, berarti kita bisa membentuk berapa dari sini? Bentuk 100 ya. Ada 100 petak yang harus kita bentuk. Nah, artinya apa? Artinya kita memerlukan papan catur yang berukuran 100 satuan persegi atau persegi satuannya. Ada maksudnya di dalamnya itu ada 100 petak di dalamnya. Nah, ukurannya mungkin berapa? Ukurannya mungkinnya adalah 1 kali 100. Nah, ini masih persegi panjang ya. Kemudian 2 kali 50 juga masih bisa. 4 kali 25 juga masih 100. 5 kali 20 juga masih 100 dan 10 kali 10. Ada juga ada 100 gitu ya, 100. Karena apa? Karena ada 100 satuan gitu ya, ada 100 satuan petak begitu ya. Dan di dalam petak itu harus ada hitam dan putih. Artinya kita nanti akan mendapatkan 50 hitam, 50 kotak hitam dan 50 kotak putih begitu ya. Kita pasti akan menemukan jumlah ini nantinya meskipun ukurannya berbeda-beda. Contoh 1 kali 100 berarti satu kotak ya. Barisnya 1 kali 100 kolom gitu. Kolom. Sampai sana 100 gitu. Anggap aja sampai sana 100 gitu ya. Nah, kita warnai hitam dan putih. Nah, selang-seling. Nah, pasti tentunya akan mendapatkan 50 hitam dan 50 putih juga gitu. 2 kali 50 coba kita 2 kali 50. Anggap aja kolomnya 50 ya, teman-teman. Kolomnya 50, 2. Nah, kita warnai hitam, putih. Nah, kita lihat nih. Dalam satu kolom memuat satu putih dan satu hitam.
Sedangkan di sana ada 50 kolom. Nah, berarti nantinya akan kita dapatkan 50 hitam dan 50 putih juga. Gitu. Bagaimana dengan 4K25? Oke, coba kita coba ya. Coba. Kesangan 25 lah ya, teman-teman. Oke, enggak rapi, enggak apa-apa. Oke, ke sana sebanyak 25. Ada hitam. Di sini hitam, selang-seling kan ya, kalau papan catur itu. Hijau hitam, hitam, hitam. Aduh, salah, sorry. Di sini hitam ya, hitam. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Kita lihat, dalam satu kolom memuat berapa? Dua hitam dan dua putih. Nah, ternyata ada sebanyak 25 kolom. Nah, artinya apa? Artinya dapat ini juga. Nah, kita simpan ini ya. Kita simpan 50 hitam dan 50 putih. Nah, ini akan kita perlukan nantinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, oke, ini bukti lain masih mainan dia. Warnai tetromino dengan hitam dan putih. Nah, kita tadi punya di papan catur kita harusnya punya berapa? Ada 50 hitam dan 50 putih ya. Oke. Kemudian kita selanjutnya warnai tetromino itu dengan warna hitam, hitam putih. Begitu. Nah, kita mempunyai dua kemungkinan. Nah, sebut saja ini kemungkinan A dan ini ada kemungkinan B. Nah, di kemungkinan A kita dapat apa? Dapat 3 hitam dan 1 putih, gitu ya. Dan di kemungkinan B kita dapat 1 hitam dan 3. Oke. Dan 3 putih. Nah, kita ingat lagi teman-teman, kita memiliki 25 tetromino ya. Nah, dari sini apa? Dari sini karena 3 dan 1 adalah bilangan ganjil, nah, serta banyaknya tetromino ada 25 yang juga merupakan bilangan ganjil, maka nanti ke-25 tetromino tersebut akan menutupi sejumlah ganjil petak hitam dan sejumlah ganjil juga petak putih pada papan catur. Nah, sedangkan tadi kita memiliki 50 hitam dan 50 putih. Yang artinya ini adalah genap, teman-teman. Nah, ini berarti hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa di papan catur yang berpetak 100 tadi mempunyai 50 hitam dan 50 putih yang adalah genap. Nah, berarti artinya apa? Dengan 25 tetromino ini, kita tidak bisa menutup 50 hitam dan 50 putih. Begitu. Nah, begini ilustrasinya. Kita punya 25 ya, 25, 25. Nah, kita misalnya menggunakan kemungkinan A. Kemungkinan A apa? Ada 3 hitam dan 1 putih. Nah, artinya apa? Artinya kita dapat apa di sini? 3 hitam berarti ada 75 hitam yang nantinya akan di apa? Yang akan ditutupi. Dan ada 25 putih yang akan ditutupi. Dan sedangkan kita punya yang harus ditutupi adalah 50 hitam dan 50 putih. Gitu. Nah, tapi kan bisa dikombinasi. Nah, pertanyaannya itu sekarang. Tapi kan bisa dikombinasi antara A dan B. Oke, bisa kita kombinasi ya. Coba misalnya kita menggunakan kombinasi berapa? Atau berapa, maksudnya bukan kombinasi dalam itu ya. Kita menggunakan, maksudnya kita campur gitu. Misalnya yang A... Yang A itu 12 begitu ya. Dan yang B harus berapa? Karena kita mempunyai 25 harus kita pakai semua. Artinya tinggal 13 di sana. Ada 13 tetromino. Nah, kemungkinan A akan menghasilkan apa? Ini ditambah ya, 12 kita akan kombinasikan atau kita akan gabungkan ya. 12 untuk A dan 13 untuk B. Nah, 12 yang A akan menghasilkan apa? 3 hitam dan 1 putih ya. Dan yang B kemungkinannya adalah 1 hitam dan 3 putih. Gitu. Nah, dari sini, dari yang A, dari 12A ini tadi, 12 model A ini tadi ya, kita mendapatkan apa di sini? Kita mendapatkan 36 hitam, ya. Benar kan? 36 hitam dan 12 putih. Nah, di bagian B, kita memiliki apa? Kita memiliki 13 hitam, dan apa? Dan 39 putih, gitu ya.
Nah, kalau seandainya kita jumlahkan, nah tadi kan kita menjumlahkan ya, atau kita menggunakan keduanya gitu. Ini akan menghasilkan berapa? 49 hitam, dan ini berapa? 51 ya, 51 putih. Nah, di sini kita mendapati 50 hitam dan 51 putih. Oke, 49 hitam maksudnya. Nah, sedangkan yang perlu kita tutupi adalah 50 hitam. Nah, berarti di sini dapat kita simpulkan ini tadi karena ganjil ya, jumlahnya ganjil. TT terminunya dan dikalikan dengan kemungkinan-kemungkinannya juga akan menghasilkan ganjil. Nah, sedangkan yang ditutup, yang harus ditutup adalah genap sebanyak 50. Nah, dari sini dapat kita simpulkan apa? Berarti kita tidak bisa membuat sebuah persegi panjang hanya dengan 25 TT termino. Nah, begitu teman-teman penjelasan atau pembahasan soal yang menarik ini ya, begitu ya, menarik. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya dan sampai jumpa. Salam sehat selalu.